Dalam aku janji manifesto Barisan Nasional, kita berjanji akan meningkatkan gaji minimum pada RM1,500 dalam tempoh 5 tahun dari sekarang. Jika ditakdirkan sekali lagi Barisan Nasional menang dalam PRU ke-14 ini, saya akan menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,000 dan RM920 sekarang kepada kadar baru yang akan diumumkan pada tahun ini juga. Kepada semua warga pekerja seluruh Malaysia, saya ucapkan selamat menyambut Hari Pekerja tahun 2018. Bila saya pilih calon bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin tertinggi BN, saya tengok dari segi prestasi orang itu. Saya tengok sama ada orang itu diterima oleh rakyat. Jadi saya pada permulaannya bagi duit RM1 juta untuk buat penyelenggaraan kawasan ini. Buatlah. Datuk Raja Noncik boleh uruskan perkara ini. Kita akan pastikan BN4 berkhidmat kepada rakyat saja. Itu prasyarat dia jadi calon. Bandar Tun Razak, kita nak kembali ke pangkuan Barisan Nasional! Saya hendak kita ini bersemangat besar hati, tuan-tuan. Tak kira kalau MCA jadi calon, itu adalah Barisan Nasional. Kalau UMNO jadi calon, itu juga Barisan Nasional. Kalau MIC jadi calon, itu juga Barisan Nasional. Kalau ada puan mafakatan macam ini, malam 9 hari bulan, insya Allah Putrajaya terus milik Barisan Nasional.